Cukup getar duit aku ini. Cukup, insya Allah. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu. Hari ini Ijtimak Tarbawi Pemuda PAS, tempat untuk aku meningkatkan lagi semangat meneruskan perjuangan hidup. Inilah hari yang sentiasa aku harapkan untuk aku bertemu dengan murabbi hidupku. Walaupun aku tidak sempurna begini, bukanlah satu alasan untuk aku tidak menghadirinya. Senyumku tak segairah, gerak gaya tidak selincah, mataku. Aku bersyukur, walaupun aku tidak sempurna begini, aku masih diberi kudrat untuk terus menjadi hamba yang terus mengharap redha Allah. Sesungguhnya bukanlah mudah untuk mengharungi segala kepayahan dalam hidup ini. Namun Allah tidak akan membebankan hamba-Nya, melainkan hamba-Nya itu mampu menghadapinya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah.